Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, this be true. In other words, Yamaha FS800 ya. Ini enggak ada C-nya, berarti enggak ada kata W-nya. FS enggak ada X-nya, FSX sama FS ya. Ini FS800 tidak ada preamp-nya. Oke. Okay. Speknya top solid spruce, side dan back-nya mungkin ini Okume African Mahogany ya. Oke, okay, seperti ini. Neck-nya NATO. Tuning mesinnya, dryer-nya ini diecast chrome. Finishingnya satin. Headstock necknya satin, bodinya full gloss. Top, side, dan backnya gloss. Oke, seperti itu ya. Senar terpasang 11.52 actionnya. Ini sakit sekali di tangan ya. 2,75 senar 6, fret 12. 2 mili senar 1, fret 12. Fret satunya 0,6 ya, 0,6, 0,6, 0,6, ada yang 0,5. Ya, ada yang 0,5. Ini biasanya saya buat 0,4 ya. Supaya ini enggak ngembel seperti ini. Ngembel itu ngelawan. Oke, kalau 0,4 kalian taruh gini tok, plek, sudah perfect ya. Nadanya enggak basing lagi. Oke, enggak ter gitu. Nah, karena ini pemiliknya mulai kembali menekuni gitar ya, setelah sekian lama nggak gitaran. Selalu saya sarankan pakai elektrik aja. Lu suaranya akan kecil, nggak apa-apa, yang penting bisa latihan sering ya. Nggak baru 5 menit sudah sakit semua kan ya, celaka ya. Gitarnya nggak manfaat, ibaratnya seperti itu ya. Saya sarankan elektrik ini Orpi EKE25, oke, 942. Seperti ini. Kita cek sound sedikit ya. 11.52 senar bawaan dari Yamaha. Seperti itu ya. Ini sangat capek ya, baru main sebentar sudah sakit sekali. Ini settingnya yang memang harus disetting ya, karena gitar baru dari pabrik selalu seperti ini ya. Topnya ini, oh ya, kalau kalian ngecek gitarnya rusak enggak, jangan ditaruh penggaris di sini ya. Kalau kalian taruh penggaris di sini, gitarnya akan selalu kembung dan kalian akan menganggap gitar kalian rusak ya. Padahal enggak, semua gitar kalau kena tarikan string akustik ya, ini akan selalu naik. Entah berapa mili, berapa mili, berapa mikron, pasti naik. Itu secara fisika selalu seperti itu. Oke. Kalau kalian tempelin penggaris di sini, maka semua gitar akan rusak menurut kalian. Wah, kembung ini gitu. Jangan ya. Kalian lihat normal enggak? Action-nya tinggi enggak? Bass-nya muntir enggak? Itu yang paling penting, ya. Oke, seperti itu ya. Nanti akan tetap saya video bracing dalamnya untuk ngecek apakah ada yang enggak benar, ya. Apakah ada yang enggak beres? Sekalian nanti kita refresh lagi kalau dulu rasanya saya sudah pernah untuk
bikin video tentang bracing dalamnya ya, tapi setiap gitar yang mampir akan kita cek bracingnya dan semuanya. Oke, seperti itu ya, termasuk nanti ini akan kita poles ini ya, krek 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 krek, ada yang nggak smooth, semoga nanti bisa smooth ya. Ini kadang-kadang kalau breadnya benar-benar terlalu kasar, kami nggak bisa untuk ini ya, semoga bisa hilang ya yang krek krek seperti ini ya. Ini sebenarnya nggak dipoles pun masih sangat oke ya, cuman sekalian lah, ini kan juga kelihatan agak kuning, kurang celing ya, seperti ini. Nanti biar sekalian istimewa, oke? Silakan kalau kalian punya FS800 ya, kalian cerita-cerita bagaimana kesan kalian, kalian pasang senar apa yang enak. Nanti kita sharing-sharing di kolom komentar, oke? Terima kasih.